Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari STAI Al-Hamidiyah akan mempersembahkan media pembelajaran dengan materi tata cara pelaksanaan ibadah haji. Dengan materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Ekawati, saya Rita Sari, saya Noviana, dan saya Irma. Sebelum kita akan melanjutkan untuk penjelasan tata cara pelaksanaan ibadah haji, sebelumnya kita akan mengupas sekitar pengertian haji. Inilah dia, cikiran! Tadi kita sudah mengupas seputar haji, pengertian haji. Sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Tata cara yang pertama yaitu? Yang pertama adalah persiapan menuju Arafah. Yang kedua adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga adalah mabit di Muzdalifah. Yang keempat adalah Mina pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Lima adalah melompar umroh pada tanggal 10, 2, 3. Ya, selanjutnya yaitu tanggal 10 awal pada tanggal 10, 3. Yang ketujuh melontar umroh mula untuk akobah pada tanggal 11, 12, 13, 14. Yang kedelapan tahalul arafah tidak dibatasi waktu akhirnya. Yang kesembilan yaitu sa'i haji. Yang kesepuluh tahalul dan manakala belum tahalul di Mina atau Al-Qadar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum.